butterfly dari Afrika. DJ. Lebih parah tuh kayak. Kenapa dibilang butterfly? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu. Kita ketemu lagi di channel Fandi Ahmad. Nah, seperti biasa kali ini hari Minggu pagi saya ada di Pasar Ikan Hias Jatinegara. Nah, ini adalah awal tahun 2020 ya. Saya akan melihat, mereview apakah di awal tahun 2020 ini harga ikan hias itu ada perubahan atau sama aja. Yuk kita review bareng-bareng ke dalam. Sekarang kita lagi ada di lapaknya Bang. Gua cuma beli satu doang, Bang. Bang Kiki. Ini orang-orang predator ini. Ini ada ikan apa aja nih? Yang aneh-aneh ada enggak? Ini yang aneh, saya banyak. Saya bawa banyak aneh-aneh partai. Ya, aneh banget ya, nih. Iya, kenapa ini kecil tapi susah banyak yang nyari. Susah banyak nyari. Iya, banyak nyari. Ikan apa ini sebenarnya? Ini jenis sarasin mini. Jadi saya rasem. Super. Kerapu. Iya, kerapu. Bahasa ininya grouper ya? Ya, air tawar. Air tawar. Apa payo? Udah di udah air tawar ya? Oh, breakis. Cuman udah kuat di air tawar. Ini cakep nih kuning ini kuning gitu sih. Yang kuning apa sih? Yang kuning. Beda lagi bagian belakangnya. Bukan kalau BBG kan ukuran segini mahal. Oh iya benar. Ratusan sekitar 500-600. Tapi ini hybridnya dia emang mirip BBG cuman warnanya lebih kemasan ya, BBG kuning. Iya, yeah. Kuning terang. Dia lebih gold. Ini jual berapa? Ini kena 100. 100.000. Ya, bos. Ini pasirnya kan. Nah, ini kan kupu-kupu. Merek penggaris 20. Ini merek penggaris. Jangan dis. Jahit. Butterfly dari Afrika. DJ. Pak. Lebih parah tuh kayak. Kenapa dibilang butterfly? Karena dia kayak capung. Bukan kupu-kupu. Iya, maksudnya ke situ. Makannya jangkrik, betongkong. Di
ini predator juga. Predator juga. Predator serangga dia. Serangga yang makan ya. Lebih serangga kayak archerfish. Videonya hilang. Berapa ya? Ini kena 100. 100 ribu? Iya. Kayaknya jarang banget ini. Jarang ini. Dari Afrika naik Gojek ke sini sama. Jauh. Kadang dia pakai sambel yang murahan. Nunggu sebulan ya? Iya. Bisa. Butterfly. Nah itu remora. Remora ikan apa nih? Ini dari namanya nih kayak cewek ini. Masa? Kalau cowok, remoro. Iya. Brekis juga sama. Oh, brekis juga ya. Suka ada di ikan di bawah ikan hiu atau apa. Cuman ke air tawar. Bentuknya kayak gimana sih? Kalau udah pinter, kalau punya om, misalnya ikan udah kelihatan. Jarang beli ikan lah. Itu udah makan sih. Udah makan ikan. Susah amat nih ikan. Nah, ya, sapu-sapu kebalik. Males banget ini jalannya. Iya, jalan ini berapa nih? Tadi berapa ini, Ki? Itu kena 200 ribu. 200 ribu? Brekis ya? Tapi dia lumayan kuat buat di brekis ini. Ini ikan-ikan langka nih kayak gini nih. Jarang ada. Ada apa lagi? Ini ikan lumpis. Paru-paru? Iya. Ini ikan Nabi Musa waktu ke Laut Merah. Ikan Nabi Musa. Surat Al-Kahfi ada itu. Yang bener? Serius? Lumpis yang dibawa. Lumpis Afrika. Makannya apa? Ini makannya apa aja? Bangkai ikan, pele. Pisang goreng. Terus kacang. Kayak kacang kolong ini. Enggak mau kacang goreng, enggak mau. Enggak mau dia mah katanya takut jerawatan. Males bukanya ya. Ini harga 8,5. 850.000. 850.000. Ukurannya 35, kurang lebih 35 cm. Asalnya Afrika ini, asli Afrika. Pun jauh-jauh sini deh. Iya, biasa. Ini bareng naik gojek sama yang tadi. Pak, buncengan. Iya, buncengan dia. Tuti tumbuk 3. 8,5. Apa lagi nih? Royal. Oh, anjir. Yang cakep-cakepnya Royal. Dikeluarin sama dia. Dia Royal. Royal Thailand. Maksudnya ini impor gitu dari ya, Thailand. Impor. Dari bahasanya dia juga ini susah di enggak ngerti ya. Ngerti susah banget. Dia enggak tahu. Pungalai, pungalai. Iya. Lei, lei, lei. 25 cm. Iya, 25 cm. Kena 500. 400 ribu. Bukan lemas perak. Ini apaan? Cewek apa cowok nih? Apa ini lady boy? Kalau Thailand susah nih. Iya, saya susah benar. Makin cantik makin ngeri gitu. Makin cantik makin ngeri. Iya, betul. Thailand. Tiger Hill. Tiger Hill. Wih, cakep nih. Eh, makasih ya, Om. Pakai ikannya. Oh, ikannya. Murai. Asli tawar. Cakep dia, udah dimandiin, udah dikasih bedak. Dandan ini? Iya udah, cakep makannya ini. Ini saya lama hitamin badannya, notol-notolnya dia lah. Oh gitu? Dia semalam tuh, gatar sama. Pake spidol? Pake dipekok. Oh iya. 70 cm nih? 70 cm. Sampai muter tuh badannya. Iya, muter dia. Ini kena 700. 700 ribu. 700 ribu. Cakep loh ini loh. Stop ready terus. Stok banyak? Stok ready terus. Stok ready terus. Banyak jenisnya juga, ada yang snow. Ini keluarga belut ya? Keluarga belut. Bukan keluarganya dia, bukan. Bukan ya? Bukan. Enggak dari kakak? Beda sendal. Beda sendal. Iya. 300 ribu ya? 300 ribu. Jenis belut bang ya? Iya, murai. Murai asli tawar. Nanti yang dikali sari bukan? Iya bener bang. Lapar saya sini. Dia punya istilah lapar sini satu minggu aja. Ya, siang. Cana. Cana oranti. Ini cakep nih. Iya.
Di ngumpet. Iya. Malu dia. Biasa main tak umpet di rumah nih. Tuh. Ukuran 15-an. 15 cm. Nah, 325. 325. 325. Dia sukanya aneh nih ikannya nih. Ini apa lagi nih? Yang jual juga aneh. Pak. Odoi pipe. Sarasin. Odoi pipe. Apaan ikan bandeng? Eh? Ikan bandeng. Iya, ikan bandeng ini. Jangan sampai ketemu sama ini ibu-ibu. Kan dimasak. Emang jenis sarasin bener bandeng. Iya. Barakudanya air tawar nih odoi pipe. Barakuda air tawar ya? Barakuda air tawar ukuran 13-14. Di ganas gak sih? Kayaknya ganas gitu. Iya, lumayan. Lumayan ganas. Plastik double, kalau gak double bocor pasti. Ini golongannya sarasin. Kedarannya sih goliat, ratus, oskal. Payara enggak bukan? Payara beda? Payara juga. Payara ya? Sama yang paling murah sarasinnya kan kayak pigtail, ujitan, sama julung-julung gitu saya. Ini harga 185. Odoi pipe 185. Iya. Selot. Selot boleh, selot. Gitu-gitu tuh. Dragon. Ikan naga. Ikan, iya, salamander air. Kayak di film kartun ini, How to Train Dragon. Logistik. Logistik. Iya, logistik. Dia nggak pakai rator pun aman. Murah ya? Kuat ya? Ambil napas sendiri ke atas. Kok ambil napas sendiri? Kitanya bingung. Oh gitu. Kirain dia bawa oksigen ke dalam. Oksigennya diplastik. Pegangin. Dia punya tangan soalnya nih. Di tangan tuh. Dia pegang. Om, bagi oksigen om. Masalah logistik, kenapa berapa? Ini kena 180. 180? Iya. Ukuran berapa sih? Ukuran 20 per orang. Bintang kena 3. Kemarin. Flathead. Bobby. Bobby. Ya, dari jenisnya Bobby. Iya. Tau. Karena kalau bumi head lo kan. Penjaret. Ini kena 380. Iya, 380. 200. Biar dini. Halus berapa, Ki? Cere, Cere. Jardini. Jardini kena 85. 85 ya. Ukurannya gedean kelingking saya. Halus. 6 cm. 85. Apa lagi? Warna. RL, ERS. Warna ini 150.000. Ini silver berapa silver? 65. Ini nyari Laura silver nih 65 ribuan. Saya 9-10 cm kayaknya. Geser aja. Geser, geser. Geser.
Brontosa. Ki Brontosa berapa ki? Brontosa kan 80 ekor. 80. Butterfly berapa? Apanya butterfly? Iya. Kena 90. Ini elephant nose lagi nih ya? Iya itu elephant nose. Ini elephant nose. Dimakannya gimana? Cacing. Cacing beku gitu. Cacing beku, cacing rampok. Kayak burung kolibri. Oh gitu. Kalungnya kan panjang, ini kan kayak belalai gitu. Kalau pun cacing ringannya. Berapa nih? Itu pernah 125. Ikan-ikan jarang nih kayak gini nih. Yellow maru sentarum. Ini berapa gitu? Yellow sentarum 40.000. Ya silakan teman-teman yang mau nyari-nyari ikan predator. Dilepaknya Bang Kiki nih. Macam-macam ikan predator yang langka-langka ada, yang bisa di sini banyak. Abang kalau jualan diri saya enggak. Silakan datang ke sini. Di lapaknya Bang Kiki. Kalau ini cuma di siripnya doang yang merahnya tuh. Apa nih? Kalau yang merahnya cuma di merahnya di sirip. Sama di badan agak semu merah kan red. Sedangkan nego-nego aja di sini. Nah, ini nomor WhatsApp-nya Bang Kiki nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau order atau mau tanya-tanya ke Bang Kiki buat ikan-ikannya, silakan di WhatsApp aja ke sini. SR Aquatic. Nah, ini orangnya nih. Oh, amanah-amanah. Bang Pandi, mantul. Oke, sini aja dulu deh. Sampai sini video di Bang Kiki. Yang mau datang langsung saja ke sini di Pasar Ikan Hias Jatinegara dekat pintu masuk. Oh, ini orangnya nih. Ini orangnya udah pada tahu sih kayaknya. Ya, silakan aja. Oke, Bang Kiki, thank you ya. Iya, sama-sama Bang Pandi. Terima kasih udah masuk, udah datang lagi sini. Siap-siap, nanti makin sama. Amin.